Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita masuk ke babak battle. Kita ini apa alat untuk biasanya digunakan secara konvensional untuk membersihkan ranjang dengan cara tepuk-tepuk. Cuma cara ini udah kuno banget ya. Karena kekurangannya dari alat ini, debu yang ada di ranjang kita itu dia akan menyebar kemana-mana gitu loh. Sekarang dengan zaman yang teknologi yang lebih tinggi, sekarang kita menggunakan vacuum cleaner ya. Kita lihat seberapa banyak debu yang ada di ranjang kita. Kalau kita menggunakan alat ini, kita hanya menepuk-nepuk dia dan debunya akan terbang kemana-mana. Jadi kita memindahkan debu dari sini ke tempat lain ya. Jadi nggak bersih banget nih kalau kita menggunakan ini. Sekarang kita akan coba menggunakan alat vacuum cleaner ini. Kita akan lihat seberapa bersih ranjangnya ya. Kita set ini di medium aja. Kita akan vakum semuanya. Ini kalau debunya ya. Ini debu-debu halus, tungau-tungau, semuanya akan tersedot di sini ya. Debunya nampak kita sadari tiap hari kita loncat-loncat di ranjang kita, debunya begitu banyak ya. Sekarang kita akan vakum. Jalannya pampanya jalannya pampan aja. Kalau bagus gitu sih. Jadi dia searah dengan jahitannya. Ini kita sebaiknya kita kerjakan seminggu sekali ya. Debu-debu halusnya yang tungau-tungau segala macam tuh ada dalam sini nih ya. Sedap lagi. Debunya gila. Banyak banget debunya nempel. Ya. Oke guys. Demikian review dari kami Ronatech mengenai perbedaan
cara membersihkan ranjang dengan cara tradisional atau